Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tuan memang sengaja. Ih, Jaka main siram-siram aja. Udah tau video udah rapi, mau main. Jadi basah kan? Menyanyi ya tuan aja ya. Memang sengaja. Aduh. Oh, jadi begini nih. Aduh, kok begini nih? Aduh. Ya. Iya, bos. Iya, bos. Aduh. Kok kamu siram saya sih? Aduh, bos. Aduh, gini, bos. Aduh. Bos, tolongin dong, bos. Aduh. Emang saya tanaman disiram? Enggak tahu nih, bos. Begini, bos. Aduh. Orang. Aduh, bos. Bos, tolongin dong, bos. Kenapa sih serang nih? Aduh. Jack. Aduh, bos, kok begini, bos? Aduh, Jack! Kus-kus, hari ini mau kemana? Nggak kemana-mana, lagi nunggu si bos kesini. Katanya sih mau ada kabar penting. Oh ya? Kabar apa? Nggak tahu, kan si bos belum datang. Oh iya ya. maaf bos. Bener bos, saya nggak sengaja bos, maaf bos. Oh iya Gus, maaf Jenny lupa bawain air. Gak sengaja, gak sengaja. Gak tau bos. Ada apa itu rame-rame? Alasan aja kamu. Alasan, ngeles. Kamu kan tahu, ngeles itu adalah hal pertama yang paling membuat saya marah. Iya, saya tahu. Sentimen kamu sama saya, iya? Aduh, saya nggak sentimen sama bos, enggak. Itu selangnya yang sentimen sama saya. Itu celeng sendiri. Lah. Itu kan selang benda mati. Pernah bisa celeng begitu, kamu yang celeng. Basah kuyup saya ini, ya. Saya latihnya, bos, ya. Nggak perlu. Saya mandi, bos. Vini, pasti kamu yang jahilin Jaka, ya kan? Abisnya si Jaka nyiram-nyiram Vini. Baju Vini kan jadi basah, jadi gak bisa main. Aduh Vini, tapi bukan kayak gitu juga. Vini? Oh bos, maafin bos. Saya gak sengaja bos, bener. Aduh pegang-pegang. Iya, saya gak berani bos. Nyiram bos sih, bener bos. Maafin ya, ya. Gak berani. Lah ini buktinya, nih. Nih, lihat basah. Kamu lihat. Saya lihat, bos. Aduh. Maaf, bos. Saya kan enggak sengaja. Enggak sengaja pakai ngeles lagi. Kamu tahu kan, ngeles itu adalah hal pertama yang paling membuat bos marah. Nah, kamu itu tahu. Iya. Maafin ya, bos ya. Ya. Biarin. Vini pergi dari sini. Vini, kamu mau kemana? Pergi. Iya, pergi kemana? Terserah Vini lah mau pergi kemana. Ke rumah Mama Rehe ya. Perlu gitu Vini kasih tahu Vini mau pergi kemana. Oh ya ampun, Vini kamu ngambek ya. Gara-gara Kak Jini kasih tahu tadi. Bukan tadi doang, sering kali. Kak Jini kan emang gitu, bisanya cuma nyalain doang. Aduh Vini. Justru itu karena kakak sayang sama kamu. Makanya Kak Jini... Sayang kok kayak gitu. Vini? Oh ya ampun itu anak. Sebentar. Buka saya kok dia bobok-bobok. Lepasin. Biar kering, bos. Iya. Saya sendiri juga bisa. Sini. Iya, bos. Iya. Muka saya apa? Maaf, bos. Maaf. Iya, maaf, bos. Gaji saya jangan dipotong ya, bos, ya. Bulan ini, ya. Enggak. Alhamdulillah. Terima kasih, bos. Tapi enggak akan saya keluarin. Hah? Aduh, bos. Bos. Jangan begitu dong, bos. Nih, bos. Pakai aja kaos ini. Baju bos karena basah, biar gak masuk angin. Wah,
Terima kasih, Gus. Kamu perhatian banget sama bos. Oh ya, bulan depan gaji kamu bos naikin 50%. Wah, makasih bos. Aduh, makasih bos. Bos. Kok begitu bos? Aduh, Gus, itu gaji gua tuh. Itu yang dioper sama lo tuh 50%. Jangan begitu dong. Ketiak kamu tuh asem. Aduh, bos. Ini 50% kok ditambahin? Saya enggak, malah enggak dikeluarin. Syukurin. Gus. Apaan sih ini? Jack, itu kenapa Jack? Enggak tahu. Gus, sendiri Jack. Enggak tahu, aduh. Jack, bos, aduh, gimana kok? Jack, aduh. Alah, ngaku aja deh Mama Rehe. Mama Rehe kan yang ngumpetin jinni Rehe ke alam manusia? Udah gitu, pakai bawa-bawa sini Rehe segala lagi. Mama tahu nggak? Mereka itu anak-anak perempuan. Tega banget bawa-bawa mereka ke sana, dilepas begitu aja. Mama kan tahu, sekarang ini pergaulan aduh, serem. Justru Papa Rehe yang tega. Anak tidak mau Rehe dipaksa kawin sama pangeran Melete Rehe. Loh, itu kan semata-mata untuk kebaikan dia Rehe. Untuk naikin derajat dia Rehe. Nyaho. Derajat Jini atau derajat Papa Rehe? Saya juga sih. Anak tidak mau Rehe. Kenapa dipaksa-paksa kawin Rehe? Oh. Mama Rehe. Saya ini suami kamu, Rehe. Kamu berani melawan saya, Rehe? Kalau benar, kenapa saya takut, Rehe? Iya juga sih. Iya. Duh, begitu tuh. Mau gue kerasin, ntar KDRT. Panjang lagi urusannya. Gue juga yang puyeng. Kayak begini-begini orang tua. Itu Jini Rehe sama Vini Rehe kita yang ngurusin. Dari mulai dia kecil, dia pengen mandi, kita yang mandiin. Dia ngompol, kita yang ngasih popok. Udah gedean dikit, dia kabur kemana-mana. Bagaimana kita gak khawatir? Gak ada pikirannya tuh Mama Rehe tuh. Kalau begini terus, pusing pala papa. Mendingan saya pulang aja Jack ya. Saya ikut ya bos ya. Iya Jack, ikut di sini ngeri. Ya? Iya. Sebentar bos. Tadi itu baju kena angin. Kena angin apa? Iya kena angin. Ini kan ada kipas angin nih. Jadi tadi baju yang di bawah itu kena angin, kebawa angin. Jadi ngapung deh. Tuh, ngambang-ngambang gitu bos. Emang begitu Jack? Gak juga sih. Nah lu gak pernah belajar fisika sih lu. Fisika begitu bos. Ngapain fisika ngurusin baju terbuang? Bos tadi katanya mau ada hal penting yang pengen dibicarakan. Hal penting apa sih bos? Oh iya. Wah, iya saya lupa. Baru inget Gus. Ini Gus. Kebetulan teman saya itu seorang pengusaha mutiara Gus. Biar aja kan biasanya begitu. Enggak Gus, dia ngambek. Dia benar-benar kabur kali ini Gus. Ya kalau dia pulang, itu artinya dia gak akan ganggu kamu lagi kan? Gus, tapi masalahnya dia gak pulang. Dan Jini gak tahu dia kemana. Paling keliling komplek-komplek sini doang. Kita kelola dengan manajemen yang baik. Betul. Kita yaudah, lakukan ekspor. Ya. Nah, ya. Nanti. Gus! Ya Pak. Bos. Pak Bos. Kamu itu gimana sih? Tadi nanya tentang hal penting sama saya. Sudah saya terangkan. Malah kamu ngomong sendiri. Maksudnya apa? Iya nih. Kunyam-kinyam aja. Anget bos. Tuh, lihat jambulnya aja berdiri. Bokong kamu juga anget, Jack. Aduh, maaf bos, maaf. Ya. Emangnya saya cowok apa? Ini kesel. Begitu salah, begini salah. Maunya apa? Untung aja itu Pak Kavin. Kalau bukan. Aduh, oh Rehe. Iya, Rehe. Kita salah pintu. Gardu kita masukin. Tapi yang penting pas Rehe. Maksudnya? Itu Vini Rehe.
Ayo Rehe. Bini Rehe, lagi ngapain di situ? Bini lagi kesel sama Kak Jine. Kenapa Rehe? Abisnya Bini disalahin mulu. Ah, pasti karena kamu bandel Rehe. Iya Rehe. Mending ikut Om pulang aja yuk, ketemu Papa Rehe. Hah? Jin kok? Jin Tomat? Tuh, punya anak perempuan dua-duanya susah diatur. Punya istri, gak mau kalah. Sama Rehe, mau kemana? Bawa-bawa koper segala. Mau ke airport? Mama Rehe udah capek hidup sama Papa Rehe. Mendingan Mama Rehe pergi dari sini. Ih, Mama Rehe, gitu aja pakai ngambek segala, pakai mau mingkat lagi, alay. Biarin, saya pergi, jangan halangin saya. Ya udah, pergi aja sana Rehe. Beneran ya, awas kalau nanti cariin saya. Bodoh amat. Saya pergi nih. Sono gida. Nanti kalau saya nggak balik lagi gimana? Terserah. Saya perginya jauh nih. Mau gak pikirin? Ih, Papa Rehe gimana sih? Gak ada nahan-nahannya gitu. Sebel. Mama. Yah, dia hilang beneran dah tuh. Yang bercanda. Masukin hati perempuan itu. Begitu tuh. Punya anak, punya emak. Sama semua adatnya. Bentar-bentar kabur. Emaknya sih yang lebih penting nih, tidur sendirian, guling aja dipelukin. Nah. Kenapa sih kalian itu ngikutin Vini terus? Sudah tugas kami, Vini Rehe. Kalau kita nggak ngikutin Rehe, kita nggak dapat bayaran Rehe. Tapi kalau bisa, jangan buru-buru ketangkep. Loh, kenapa? Nanti tugas kita selesai Rehe. Kita nggak main lagi. Ayo kita tangkap Rehe. Untung udah kabur Rehe. Aduh, pakai kabur lagi tuh Vini Rehe. Hilang lagi. Tas Vini. Ya. Emang gak capek apa? Kan capek tuh. Kabur Rehe. Gini Jack, Gus, saya mau ngajak kalian ke tempat teman saya. Dia itu mau menjual perusahaan mutiaranya. Nah, kemungkinan saya butuh penyelam dan driver boat yang handal. Wah, kebetulan banget bos kalau begitu. Dulu kan kita kerja di laut. Iya nggak? Iya bos, saya kan penyelam. Emang si bos ngebaca CV saya waktu interview? Ya enggak. Saya tuh melihat kamu itu secara fisiknya aja, Gus. Badannya tinggi, tegap, pasti kuat ngangkat-ngangkat barang. Makanya kamu saya terima. Kalau kelebihan saya apa diterima? Kelebihan kamu di wajah, Jack. Di wajah? Wajah saya ganteng. Apa mempesona? Begitu? Melas. Berarti sejak kan diterima karena kasihan dong bos. Si bos mati-mati. Mudah-mudahan Vini pulang ke sini. Aduh, kok sepi banget ya? Mama Rehe mana? Papa Rehe? Kok nangis?
Jini ada di sini. Sepertinya ini rumah bagus. Cepetan ganti bajunya, yang kelamaan. Saya tunggu di depan. Permisi. 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 Halo, permisi. Oh iya, dia gak bisa ngeliat aku kan? Permisi. Permisi. Wow. Pak, apa benar di sini rumah bagus? Wow. Pak? Wow. Saya tanya, apa benar di sini rumah bagus? Wow. Wow. Pak, saya tanya, wow. Apa benar di sini rumah bagus? Papa Rehe. Papa Rehe. Tini. Tini sana. Tini anak papa. Tini. Tini papa nak. Papa kangen banget sama kamu. Papa mau peluk kamu sayang. Kok ngeles sih? Nanti Papa Rehe kurung Jini Rehe lagi. Papa Rehe gitu sih. Kagak nak. Masalah itu jangan diomongin dulu dah. Jangan nak. Tini. Papa butuh teman, sayang. Emang ada apa sih, Papa Rehe? Mama kamu. Mama Rehe, nak. Hah? Mama Rehe kenapa? Jadi begini ceritanya. Oh, nyari si Bagus. Iya, Bagusnya ada, Pak? Enggak ada Bagus. Iya, enggak ada. Enggak ada. Kemana ya? Oh, kalau jam segini biasanya dia tuh di kantor, ya. Oh. Kalau bersedia, bagaimana kalau saya antar Nona ke kantor? Nungguin Bagus, ya. Nggak usah, Pak. Biar saya nunggu di sini aja sampai Bagus pulang. Loh, ngapain nunggu sendiri di sini? Sepi, nggak ada orang. Air minum aja nggak ada. Saya dari tadi haus nih. Kering. Gimana? Boleh, tapi apa tidak merepotkan? Enggak merepotkan sama sekali. Yuk kesana. Ayo. Ih, ngeselin banget orang Vino lagi pengen sendiri, masih aja dikejar. Ngeselin ya? Iya. Harusnya tahu saat-saatnya, Rehe ya. Iya, kalau lagi santai, terus nggak ada apa-apa, boleh tuh Rehe. Iya nggak? Pulang yuk, Pini Rehe. Ih, nggak mau. Hilang lagi Rehe. Nggak apa-apa Rehe, yang penting kita bisa lama Rehe. Hah? Kita jadi makinan panjang dong. Ya iya Rehe. Asiknya Rehe. Panjang. Asiknya Rehe. Tambah. Mana? Udah rapi belum? Ya udah mau gimana lagi sih, Jack? Ya, bukan apa-apa. Kita mau ketemu klien nih. Kita mau ketemu klien. Ya gue tahu. Gimana sih lo? Pelangga-pelangga begitu kayak ayam menelan karet. Si bos mana ya? Si bos? Lah, ada di sini. Mana si bos? Kok mobilnya udah nggak ada? Tadi gue disuruh buru-buru. Lu sih, Jack, dandannya kelamaan. Lu yang kelamaan ngedandanin jambul melulu. Kalau gua ngaca di tembok juga jadi. Gagal deh. Gagal deh. Tadi kita disuruh buru-buru. Sekarang aja tinggalin. Gagal nih ngubah hidupnya kalau begini nih. Oh, jadi ceritanya ngambek nih. Pergi dari rumah. Bukan ceritanya. Emang ngambek kok. Jangan gampang marah. Pikiran jadi gak jernih. Relax aja. Lepasin semua masalah. Gimana bisa lupa? Kesel banget kok.
Nah, kalau kita sering ngobrol, terus makin lama makin akrab, kesel bisa jadi hilang. Masalah bisa dilupakan. Maksudnya? Ya, kita jalanin aja dulu pelan-pelan. Maksudnya, Pak? Jangan panggil Pak dong. Panggil Mas. Maksudnya, Mas? Mas Jai. Maksudnya, Mas Jai? Nah gitu. Maksudnya gitu? Hah?